KPM. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Bertemu lagi dengan Abang Azizul. Hari ini Abang akan kongsikan satu tajuk yang best, yang istimewa, terutamanya kepada cikgu-cikgu yang sedang menonton. Bagaimana nak menjadi cikgu idaman? Yang mana satu idaman kalbu? Saya pernah menjadi cikgu dulu tahu, dan saya pernah mendapat anugerah guru popular di sekolah. Tetapi bukan kerana kita popular, sebab kita menarik penampilan sahaja dan sebagainya. Tetapi kita popular mungkin di kacamata pelajar, apa yang ada pada diri kita. Pertama sekali, apakah yang menjadi tarikan pelajar? Kita tahu kan, bila assembly atau perhimpunan, bila pengetua umumkan sahaja guru baru, sebelum pengetua umumkan dia dah nampak dah, dah fokus dah, cikgu baru di assembly. Bila pengetua umum, semua bersorak. Kenapa bersorak? Pertama sekali, kita nampak dia punya penampilan. Yang cikgu lelakinya kacak handsome, yang perempuannya cantik, maklum aje lah. Baru lepasan IPG, Institut Pendidikan Guru-Guru Baharu, masuk sekolah mendaftar, pergi ke sekolah yang pelajar sekolah menengah atau sekolah rendah, mestinya pelajar akan fokus kepada anda. Oleh itu, saya akan kongsikan kepada cikgu-cikgu semua, terutama cikgu-cikgu baharu, bagaimana menjadi guru idaman. Untuk menjadi salah satu guru idaman pelajar ataupun murid-murid, kalau kat sekolah ni, kita kena mudah tersenyum. Tak kira pelajar itu pelajar kelas ujung ke, pelajar pertengahan ke, atau pelajar yang kelas hadapan, kita lemparkan senyuman kepada mereka. Sambil kita senyum tu, kita kalau berselisih, hai apa khabar, tak payah marah kalau pelajar tak wish kita dulu. Kita wish dulu, apa khabar, awak sihat? Kalau kita nak bagus, kita tanya, macam mana mak ayah sihat? Kita tanya mak ayah dia. Saya sendiri pernah mengajar di sekolah rendah dan sekolah menengah dulu. Bila pelajar ni kita santuni dan kita touch, masa tu bukan lagi ada wabak pandemik COVID-19. Kita boleh touch, apa khabar semua, yang sama jantina lah. Lepas tu kita hai, dia akan rasa teruja. Esok harinya, yang dia tak pernah tegur kita, dia akan cari kita. Daripada kita mula datang ke sekolah dari kenderaan kita, sampailah ke bilik guru, dia akan follow kita. Bagaimana kita menjaga komunikasi, kita melemparkan senyuman, jangan lokek senyuman, dan kontrol mudi kita. Mudi ni satu hal juga. Kalau kita marah je kat sekolah kan, para pelajar pun tak seronok dengan kita. Tak apalah, kita selesaikan dalam bilik darjah, kita bantu dia. Tapi untuk semua pelajar di sekolah tu, ada yang pelajar kadang-kadang ada di sekolah tu, kadang-kadang para pelajar hampir dekat 2,000 orang. Jadi lemparkan senyuman anda kepada para pelajar, bukan saja kepada para pelajar, mungkin kepada tukang kebun ataupun tukang pembersihan sekolah pun boleh kita beramah mesra. Di samping itu, kita boleh tanya pelajar, awak sihat hari ini? Awak ada masalah, jumpa cikgu tau. Sesekali, kalau seandainya pelajar itu signifikan dengan kita, mungkin pelajar atau murid-murid itu adalah murid kelas yang kita ajar, atau kita rasakan bahawa murid itu perlukan perhatian, ataupun kita dengar daripada rakan-rakan murid itu mempunyai masalah dan sebagainya. Kalau kita amalkan konsep sharing and caring dalam diri kita untuk anak murid kita, pastinya anak murid kita akan terpesona dan akan fokus kepada kita. Apabila kita mengambil berat pelajar dengan senyuman, kemudian kita menyapa mereka, mereka rasa diambil berat, mereka rasa dipeduli. Jadi pelajar-pelajar yang kelas ujung, pertengahan ataupun bukan kelas hadapan ini akan mencari-cari kita. Pastinya mereka akan menghampiri perlahan-lahan. Daripada sini, mereka akan menjadikan kita inspirasi untuk hadir ke sekolah mungkin, ataupun untuk mengubah daripada pelajar biasa dengan belajar lebih tekun. Apabila mengingat akan kita, dia akan belajar dengan lebih tekun. Seterusnya, tips kedua, bagaimana menjadi guru idaman, psikologi cikgu mesti sejahtera. Bila cikgu sejahtera, tenang, nampak cool aja budak-budak kata, kemudian relax aja, ataupun selalu orang sebut chill, so anda akan rasa disenangi oleh pelajar.
Sebab moodi anda terkawal. Kalau cikgu yang tak boleh kontrol moodi, dia apa terjadi? Para pelajar pun lari. Para pelajar pun takut, tak seronok. Bila kita masuk dalam kelas, para pelajar akan lebih diam. Nak bertanya pun takut. Jadi kita kontrollah cikgu moodi kita tu. Kalau kita marah tu mungkin kita pilih tempat yang sesuai ataupun dalam kalau kita moodi jangan lama-lama, sekejap pun cukup. Kita setkan time. Kalau 5 minit moodi cukup. Lepas tu yang lain tu kita melaksanakan PDPC dengan lebih berkesan dan bersama pelajar. Kemudian dalam masa yang sama, kontrol apa yang kita katakan. Kalau itu konten PDPC tak apa. Tapi kalau kita membebel dekat 40 minit, para pelajar pun rasa macam takut dan tak selesa. Kita kalau kat rumah pun, masa dulu masa kita jadi apa tu anak-anak lagi kat rumah kan, masa tu belajar, mak ayah ada, apa jadi kalau ibu kita banyak jadi. Saya tak seronok kan? Jadi macam itu juga pelajar. Tetapi apabila kita telah memberi perhatian dalam keadaan komunikasi yang kita kata bukan membebel lah, nak menekankan supaya mereka sedar, selepas kita buat begitu, kita beli jiwa mereka. Kita ambil hati mereka. Kita menangi hati mereka. Jadi selepas itu keadaan akan okey balik. Tujuan cikgu marah kamu adalah nak memberi kesedaran kepada kamu. Kalau cikgu tak ingatkan, siapa yang nak ingatkan kepada kamu? Didik TV KPM. TV KPM. Selain daripada itu, nak jadi cikgu yang menarik dan menjadi idaman pelajar, penampilan jangan lupa. Penampilan tu penting. Kita naklah kena pakai kemas-kemas. Bayangkan kalau pelajar tingkatan 5 memperkenalkan guru baru di assembly, bagaimana dia punya sambutan dia. Kadang-kadang menjerit, teruja cikgu baru. Sebab cikgu-cikgu yang masuk ni guru baru adalah kita kata group youngsters ni, dia mempunyai elemen penampilan yang ikut trend semasa kadang-kadang kan. Jadi para pelajar memang sedang mencari personality, sedang mencari role model dan ikon untuk diikuti dan dicontohi. So bila cikgu jaga penampilan di sekolah, guru baru terutamanya, saya pasti pelajar-pelajar akan teruja dengan anda. Maka apabila kita masuk ke sekolah semula nanti, jaga penampilan. Sesuaikan pakaian kita dengan tali leher kita yang lelaki. Dalam masa yang sama, kasut kita naklah kilat. Tali pinggang kita jangan tak pakai tali pinggang. Itu selalu kadang-kadang kan? Pakai tali pinggang sama dengan kasut warna hitam kan? Lebih kurang bajunya warna cerah, bertali leher. Dan ingat, bau badan kita pakai deodoran. Kan pewangi ketiak kita, supaya dalam sehari maklum menjelah kan, kadang-kadang kita berkejar-kejar daripada kelas pertama ke kelas kedua, kelas ketiga, peluh pun kadang-kadang kat badan kita jadi tak enak, tak sedap. Tapi apabila kita jaga penampilan, kemas, rupa, kadang-kadang ini akan menjadi elemen tarikan para pelajar untuk terus bukan saja suka kat kita, sebab bila dia suka, dia akan ikuti pelajaran kita. Kena ingat tu, kerana guru adalah role model pelajar. Selain daripada penampilan, pakaian, rambut nak kena jaga. Rambut kena pendek. Macam saya ni rambut pendek. Jangan pula kita rambut lelaki panjang sampai mencecah bahu. Jangan. Jadi para pelajar pun akan mencontohi. Sebab dia dah minat kita, dia dah suka dengan kita, tiba-tiba ada pula rambut kita ni panjang, dia akan ikut. Ada pula kadang-kadang yang mengenakan pewarna rambut. Apa terjadi? Pernah satu masa dulu saya jadi cikgu kan, ada guru baru pakai pewarna rambut. Jadi para pelajar pun tirulah warnakan rambut dan sebagainya. Tapi bila cikgu tu dah hitamkan rambut dia balik, para pelajar pun dah tak ada warna lagi. Sebab para pelajar, guru-guru sekalian, guru-guru baru ni, yang youngsters ni, dia menjadi ikutan dan pujaan pelajar di sekolah tu. Kalau hari guru, tengoklah. Mereka lah yang akan banyak dapat hadiah. Betul tak? Betul kan? Seterusnya ialah, bagaimana kita nak jadi cikgu idaman murid-murid kita ni? Salah satunya ialah kita kena faham dan kenal pasti pelajar kita. Tak semua pelajar kita cemerlang dalam kelas, betul tak? Jadi kita set minda kita bahawa pelajar kita ni ada yang pemulihan, ada yang perlu peneguhan. Nak yang lebih cemerlang tu, kita
Memang dia akan pandai secara semula jadilah, insyaAllah kan. Tetapi kita gunakan aktiviti untuk menarik minat mereka. Mungkin dalam kelas itu ada pelajar yang suka visual. Cikgu-cikgu cantiknya cikgu, cikgu-cikgu kacaknya cikgu, cikgu jam tangan cikgu lawak. Ada saja modal dia nak tarik perhatian kita. Budak sekarang tak malu-malu lagi. Murid-murid sekarang dia berani, dia cakap, dia akan cakap terus terang depan kita. Betul tak? Kan? Cikgu-cikgu sendiri yang sedang menonton rancangan ini mesti pernah menjadi tumpuan para pelajar kat sekolah kan. Cikgu, handbag cikgu cantiklah, saya minat macam mak saya. Dan kemudian dia balik, dia akan kongsi dengan ibu bapa dia. Begitulah juga. So bila kat sekolah kita kenal pasti dia, apakah kecenderungan dia, apakah bakat yang dia ada. Mungkin dia pandai menyanyi, dia selalu dengan persatuan kelab muzik kat sekolah tu, bukan main. Dia buat persembahan hari guru, apa sahaja hari kokurikulum dia akan masuk. Mungkin dalam PDPC ataupun pedagogi kita, kita minta pelajar tu sumbangkan suara kalau kita ngajar pengajaran bahasa Melayu lah, pelajar subjek bahasa Melayu. Okey, mungkin pegabung jalinan muzik di situ, iaitu dalam konsep edutainment, pelajar tu menari, menyanyi lagu Siti Nurhaliza contohnya. Jadi apabila kita masukkan elemen dan kita kenal pasti para pelajar yang tahu bakat dia, yang kita tahu bakat dia, kecenderungan minat dia, kita gabungkan dalam PDPC, pelajar ini akan secara tak langsung dia dapat injection, dapat suntikan motivasi kerana cikgu memberi tumpuan kepada kita. Dalam masa yang sama, kita dapat membina keseronokan PDPC dan dapat membantu kelas-kelas kita menjadi lebih seronok. Betul tak? Okey, seterusnya ialah kita juga kenal pasti apa kecenderungan pelajar. Salah satunya ialah kita lihat pelajar ni, kalau kita gunakan salah satu pendekatan VAK, iaitu visual, auditory dan kinestetik. Ada para pelajar kalau sekolah rendah, dia suka yang saya sebut tadi itu. Apabila tunjukkan gambar, penampilan kita pun dia puji dan sebagainya. Ini pelajar-pelajar visual. Kalau kita mengajar menggunakan alat media, contohnya video, poster dan sebagainya, dia akan cepat teruja dan dia cepat menakul dan menyerap apa yang kita sampaikan pada hari itu. Begitu juga pelajar yang auditory. Kalau kita ada rakaman audio dan sebagainya, kita bercakap, anda faham tak? Dia akan cepat dapat tangkap. Sebab setiap apa yang anda keluarkan daripada bibir percakapan anda, dia akan dapat menakul dan menyerap apa yang anda sampaikan. Ini pelajar auditory. Bagaimana kinestetik? Kinestetik ini tak boleh duduk diam. Dia kejap bergoyang. Kalau kat kerusi pun goyang macam ni. Kalau duduk kat meja pun ambil macam ni, ataupun ambil kertas, ada saja aktiviti pergerakan. Jadi kita buatlah aktiviti, semua pelajar bangun, kita buka muzik, kita minta dia bangun ikut pergerakan kita. Kita macam pendahuluan, seindaksi sikit. Jadi pelajar kinestetik akan seronok, ataupun kita kata bertukar-tukar, bertukar-tukar apa tu, kita kata tugasan atau sebagainya. Kalau kita itu buat lembaran kerja, minta semakkan dengan rakan sebelah sebagainya, dia suka aktiviti yang melibatkan pergerakan. Saya ingat dulu masa saya jadi cikgu di salah sebuah sekolah. Masa tu saya mengajar di mana? Di Kangka Pulai. Kangka Pulai. Sekolah apa? Sekolah Kebangsaan Kangka Pulai kot. Saya mengajar dalam kelas, tetapi saya masukkan elemen. Hari itu ialah kebetulan kita tajuk dia tentang sambutan hari lahir, hari jadi. Maksud sekolah rendah lagi. Jadi saya bawa kek ke sekolah. Saya bawa kek. Dan pelajar tersebut, saya tahu pelajar itu adalah pelajar yang tak berapa pandai di dalam kelas. Apa yang berlaku ialah saya bawa kek dalam kelas sebagai seindaksi awal. Kemudian saya sebutkan nama dia, datang ke depan, tiup lilin satu kelas sambutkan hari jadi dia. Kerana tajuk hari itu adalah sambutan hari lahir. Tak kira sambutan hari lahir ibu, ayah atau ahli keluarga. Maka pelajar ini sangat teruja. Ini adalah faktor elemen keunikan. Kalau guru-guru semua nak mengajar contohnya tentang kenderaan, boleh je bawa basikal atau pemotor kalau seandainya benda itu bukan tingkat 2, tingkat tahu. Jadi bila kita masuk ke dalam kelas bawa kenderaan, contohnya basikal tadi, apa perasaan pelajar? Kenapa cikgu bawa basikal dan sebagainya kan? Teruja keunikan, keluar biasaan cikgu ini membawa elemen-elemen baru dan unik ini akan menyebabkan para pelajar terpesona. Hari itu memang dia ingat basikal, ingat konten pengajaran cikgu. Kalau contohnya pemakanan kesihatan, cikgu-cikgu boleh bawa buah dan sebagainya. Kita kisar buah-buah tersebut jadikan jus, bawalah kita katakan apa tu pengisar sekali, kita buat depan para pelajar. Kita kasih para pelajar.
daripada situ, dengan tindakan cikgu menggunakan pengisar, buah-buahan, bicycle dan sebagainya tadi, kek dan sebagainya, para pelajar akan menangkap konten hari itu bermula daripada bicycle, kek dan itu semua yang saya sebut tadi. Dan ini akan merangsang para pelajar bahawa, wow, cikgu ni hebat, cikgu ni kalau mengajar, pelajar yang tidak pandai pun akan teruja untuk hadir. Kalau anda cuba, pastinya pelajar akan setiap hari hadir ke sekolah sebab dia ternanti-nanti pengajaran dan pembelajaran anda. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian yang saya kasihi, ketika inilah kita harus bijaksana dan menanamkan elemen keunikan dalam PDPC, memastikan para pelajar konsisten dengan PDPC kita sepanjang masa. Didik TV KPM. TV KPM. Awak diam sikit. Awak jangan banyak cakap. Cikgu, saya nak tanya ni. Kenapa nak banyak tanya? Tadi saya suruh siapkan homework kan? Saya suruh siapkan latihan tadi tu kan? Kita banyak menolak apa yang pelajar nak tanya. Kita banyak menafikan dan kita tidak mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Guru-guru sekalian, pelajar tidak semua di rumah dapat bercakap ataupun berkongsi apa sahaja kepada ibu bapa. Maklum sajalah ibu bapa sekarang sibuk. Tetapi apabila mereka berkongsi dengan kita, maknanya mereka suka mengikuti pengajaran dan pelajaran kita. Jadi apabila mereka bertanya ataupun menyampuk ketika anda bercakap, tolong dengar. Dan tetapi kita beritahu dia cara bertanya lain kali macam ni. Lepas cikgu habis mengajar, anda baru boleh tanya. Dia akan belajar melalui apa yang anda berikan arahan tersebut. Jadi dengan mendengar apa yang mereka suarakan, pandangan mereka, ini kita dapat membeli jiwa mereka. Mereka rasa diberi perhatian. Mereka rasa bahawa cikgu ini ambil berat tentang diri dia. Sebab mungkin dia tidak pernah mendapat perhatian di dalam rumah dia sendiri. Jadi apabila cikgu melaksanakan kemahiran, mengaplikasikan kemahiran mendengar ini dalam PDPC, saya sudah pasti para pelajar akan seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran cikgu. Nak-nak cikgu ni cantik, cikgu ni kacak, cikgu ni berpenampilan ataupun cikgu ni menjadi idaman para pelajar di sekolah tersebut. Ini salah satu cara yang dapat menarik minat para pelajar. Selain daripada itu, kita amalkan komunikasi dua hala. Bila sebab guru ini sebagai facilitator. Jadi kita amalkan bila kita tanya, para pelajar jawab, tetapi apabila para pelajar tanya, kita boleh jawab. Dua hala, biar dia bergerak seiring, akhirnya pelajar akan dapat menakul dan menguasai mata pelajaran hari itu ataupun subjek hari itu dengan berkesan. Jadi nampak tak profesional cikgu? Mesti nampak. Jadi pelajar akan esok hari akan tertanya-tanya lagi, apa yang cikgu nak bawa, apa yang cikgu nak kongsi, sebab anda telah memberi tempat dirinya dalam hati anda. Lagi satu, cikgu, janganlah garang selalu. Pelajar tak suka apa tu cikgu-cikgu garang ni. Nanti kalau kita tak dapat beli jiwa mereka semula, kita marah-marah dia dan pelajar akan lapor kepada ibu bapa di rumah. Kan dah masalah. Garang boleh, tapi garang bertempat. Lepas kita memarahi pelajar atau kita tegas dengan mereka, kita bagi kita ambil hati mereka balik. Tujuan cikgu ialah macam ni. Cikgu menegur anda sebagaimana saya sebut tadi. Kita beritahu apakah motif kita bertindak sebegitu. Barulah pelajar seronok dengan kita. Kalau 24 jam kita nak garang aja, anak-anak kita kat rumah pun lari, bukan? Jadi, cikgu-cikgu, tolonglah kita kontrol mood kita, moodi kita, supaya para pelajar ini seronok dengan kita dan para pelajar rasa kita ni friendly. Walaupun kita guru, tetapi para pelajar yang anak-anak tingkatan 5, bukan tingkatan 5 saja, kalau darjah 6 dah menunjukkan kematangan, pandai, bagus, pandai mengambil hati cikgu, kita buatlah dia sebagai kawan. Tapi kita kena tegas diri. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi para pelajar akan respect pada cikgu dan sepanjang masa akan bersama dengan cikgu, sebab dia tahu kalau cikgu marah ialah sebab kita langgar arahan dia. Kalau cikgu suka, sayang, sebab kita buat ini yang cikgu suka. Pelajar dah kenal. Itu maknanya kalau kita buat begitu, para pelajar buat begitu, dia dah kenal true color tu dah ada kan. Jadi lebih sayang kepada kita dan beri perhatian dalam pengajaran pembelajaran kita.
Akhir kata, saya harap cikgu-cikgu telah mendapat faedah dan mesej daripada apa yang saya kongsikan untuk menjadi cikgu idaman. Dan saya yakin cikgu-cikgu sendiri mempunyai ciri-ciri tertentu yang mungkin lebih menarik daripada apa yang saya kongsikan. Ingat, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Saya yakin para pelajar akan lebih tertarik bukan sahaja konten dan diri cikgu, tetapi merangsang dan memotivasikan mereka untuk belajar dan hadir ke sekolah. Ingat tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan Kaunselor Anda di Didik TV KPM.